My dears, mukjizat tidak akan pernah terjadi tanpa sebab. Perjumpaanmu denganku pasti mendatangkan mukjizat. Mukjizat bukan hanya kesembuhan yang terjadi secara fisik saja, namun adanya perubahan hati dan karaktermu. Dari pendendam menjadi pemaaf, orang sombong menjadi rendah hati, seorang pembohong menjadi orang yang jujur, dari seorang pemarah menjadi peramah, orang yang kasar menjadi penuh kasih, dari orang kikir menjadi murah hati. Mengapa itu mukjizat? Karena si jahat tidak mampu melakukannya. Si jahat mengetahui firman, namun dia tidak melakukannya. Firmanku yang tertulis di kitab suci yang kamu baca dan lakukan mampu mengubah hidupmu. Itulah keajaiban kitab suci. Bagaimanapun buruknya karaktermu, ketika alami perjumpaan denganku, aku sanggup mengubah hidupmu. Aku mengasihimu, Jesus Christ.